Rupanya tak hanya pihak keluarga saja menghela tahlilan dalam mengenang wafatnya almarhumah Siti Enda Ida Hendarsi Armadi Kusuma. Para kru, pemain, dan manajemen Cinta Fitri pun mengadakan acara doa bersama untuk sang oma. Acara tersebut rupanya penuh haru dan menyangan air mata dari para pemain Cinta Fitri yang tentunya menjadi pemandangan berbeda dari acara tahlilan di rumah duka yang penuh ketegaran. Para pemain Cinta Fitri yang hampir 24 jam menghabiskan waktu bersama oma Ida di lokasi syuting begitu kehilangan sosok oma yang menyenangkan. Semoga Oma Ida Kusuma diterima amal ibadahnya. Amin. Amin. Subhanallah rohi rohusan almarhumah Oma Ida Kusuma binti Pulana Sayyidilahumul Fatihah. Ada Oma pasti nangis semuanya. Iyalah, maksudnya kita tetap masih nyesek, masih kaget sebenarnya. Biasa kalau kasih syuting, wah ada Oma ya gitu. Sekarang nggak ada kayak gitu, mesti dialognya mesti dirubah aja, itu udah nyesek banget sebenarnya. Harusnya biasa kan aku ngomong yang aduh Oma Mami sekarang Mami Maya gitu, sama omanya dia lagi. Udah nyesek juga sih. Itu yang agak berbedanya. Beda banget sebenarnya, cuman ya udah namanya kehidupan kan, nggak ada yang abadi. Dan untuk Fitrinya sendiri untuk akhirnya itu masih ngegantung dengan sebenarnya memang. Kemarin kita ceritanya gak kayak gini ya, kita udah syuting banyak gitu. Ternyata mereka punya keputusan yang lain, akhirnya dipotong kayak gitu, jadi ada endingnya banyak ini. Jadi kita masih perubahan cerita, karena kan emang kita dadakan banget untuk berhenti. Kangen sih, kalau dibilang gue kangen sama alter ego gue si Miska, ya sangat rindu lah. Karena emang setiap hari gue ketemu sama kru CF gitu kan, ketemu dengan Miska, semuanya gitu kan. Jadi ya kalau dibilang kangen, cuman ya kan ibaratnya ya itu dia gitu kan, pasti ada akhirnya juga. Jadi kalau emang sekarang menuju ke akhirnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Khususnya Cinta Fitri memang berhenti hari ini, tapi ya tidak ketutup kemungkinan untuk akan lanjut lagi sinetron Cinta Fitri. Mungkin ya akan syuting dulu, nanti akan tayangnya kapan gitu kan,